Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada kalanya manusia itu badanuhu fil masjid wa qalbuhu fil masjid, tubuh dan hatinya sama-sama ada di masjid. Ketika Allahu Akbar bertakbir dalam sholat, fokus bahwa yang besar hanyalah Allah. Aktivitas di kantor kecil, persoalan di rumah kecil, persoalan di pasar kecil. Akbar hanya Allah yang maha besar. Ini berarti orang yang semacam ini betul-betul mendapatkan kekhusyuan dalam ibadah. Qad aflahal mu'minun, sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman. Siapa orang yang mendapatkan keberuntungan? Orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan keberuntungan, alladzinahum fi salatihim khashi'un, yaitu mereka orang-orang yang waktu sholatnya menikmati khusyuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Badanuhu wa qalbuhu fil masjid, tubuh dan hatinya sama-sama ada di masjid. Yang paling celaka pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah, badanuhu wa qalbuhu fisuk, tubuh dan pikirannya selalu ada di pasar. Dia tidak pernah datang berjamaah ke masjid, apalagi datang berjamaah. Sholat pun terkadang karena terlalu sibuk di pasar, meninggalkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hati dan pikirannya sudah penuh dengan harapan-harapan dunia, jadi jauh dari nilai-nilai ibadah yang ada di masjid. Oleh karenanya, para pemirsa Nabawi TV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sesibuk apapun kita beraktivitas, ketika ada di pasar, ketika ada di kantor, sesibuk apapun aktivitas kita di luar kewajiban kita seorang muslim, sempatkan kita ibadah berjamaah. Ingat, fungsi salah satu dari fungsi ibadah sholat jamaah, lebih-lebih di musalla dan lebih lagi di masjid, adalah kita di samping mendapatkan fadilah jamaah, juga nilai-nilai interaksinya ada sesama tetangga. Kita terkadang sudah 7 tahun ngontrak di Jakarta, tapi kita tidak kenal sebelah rumah kita itu siapa namanya, asal dari mana, kita enggak tahu. Sempatkan, kalau kita tidak tiap hari berjamaah dan di musola dan di masjid terdekat, mungkin setiap Sabtu dan Minggu kita berinteraksi, menyapa, oh Bapak asal ini, tinggal di sini. Lalu terkadang kita sudah bertahun-tahun, tapi kita tidak tahu tetangga kita itu siapa, namanya siapa, asal dari mana. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang badanuhu wa qalbuhu fil masjid, hati dan tubuh kita senantiasa kuat hubungannya dengan masjid. Dan mudah-mudahan na'udzubillah min dzalik, Allah jauhkan dari kita sifat yang selalu tubuh dan pikiran kita selalu di pasar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.